warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini, di bulan 8 ya, Arya Solusindo masih dengan video-videonya ataupun tetap fokus untuk memasarkan unit mobil bekas. Bukan fokus untuk mereview, tapi review hanya sekedar saja menjelaskan ya sedikit. Tapi kalau spek lebih lengkap, Anda bisa cek di YouTuber yang sebenarnya atau YouTuber yang sering mereview mobil atau yang fokus mereview spek mobil. Kalau saya hanya fokus menjelaskan bagaimana kondisi mobil yang lagi saya pasarkan ini. Ini ada BMW 730i dengan tahun pembuatan 2018. Sekilas kalau BMW sampai sekarang ya, ataupun 2018, agak sulit Anda bedakan bagaimana seri 5 ataupun seri 7, bahkan kalau seri 3. Tapi kalau seri 3 kan agak kecil banget ya, jadi pasti agak sulit membedakan seri 5 dengan seri 7 kalau dari tampak depan. Anda harus melihat ukuran sampingnya biar Anda tahu bagaimana ukuran yang semestinya yang dimiliki oleh seri 7. Nah, ini dia dari samping, kelihatan sekali ya kalau seri 7 ini memiliki ukuran yang sangat panjang, yang mencapai 7 meter lebih. 5 meter lebih maksud saya. Ini kondisinya masih begitu istimewa. Anda bisa perhatikan ya bagaimana kondisi lampunya. Semua masih terlihat seperti BMW yang Anda ketemui di dealer yang resmi ataupun di BMW yang menjual mobil baru. Tapi ini mobil bekas, Anda perhatikan sendiri, bocel di velg pun tidak Anda ketemui. Untuk jenis bannya juga masih begitu tebal. Ini menggunakan hankook ya. Untuk kap mesinnya dia memiliki bentuknya seperti ini ya. Ada gelombangnya sedikit, itu ada rasa gelombang, jadi tidak begitu kaku lagi. Untuk kap mesinnya sendiri masih sangat mulus juga. Untuk kerumannya ini full ya, sampai bagian belakang itu full kerumannya. Ini spionnya juga masih begitu istimewa, tidak ada yang perlu diragukan ya. Kalau mobil yang lagi saya pasarkan ini juga sama, saya jamin tanpa Anda lihat barang pun Anda nggak akan kecewa. Jadi kalau emang Anda DP ataupun langsung pelunasan pun tidak akan kecewa, jaminan sekali, karena kondisi yang saya pasarkan ini luar biasa menariknya. Mobil bekas rasa baru, inilah dia ya. Ini ada kombinasi sedikit kruman ya untuk di handling pintunya. Jadi untuk BMW pasti tidak akan menonton, tetap saja dia berpikir kreatif untuk menambahkan keunikan tersendiri. Jadi tidak hanya melihat begitu-begitu saja. Ini bagian kerumahnya di bawah juga masih bagus. Velg belakangnya juga masih oke. Ini sudah pasti menggunakan vacuum door ya. Untuk seri 7 itu umumnya sudah menggunakan vacuum door, dan sudah pastilah menggunakan vacuum door. Ini dia tipenya 730 Li. Ini lampunya juga masih oke ya, tidak ada problem, masih begitu perfect. Aerodinamisnya begitu terasa ya ini mobil ya. Untuk horsepowernya saya lupa, nanti Anda bisa cek di video yang lain, tapi fokuslah nonton video ini karena yang saya perlihatkan adalah kondisi aslinya. Sebelum Anda datang ke showroom, Anda bisa lihat dulu video saya ini dan nilai sendiri bagaimana kualitas dari BMW 730 ini dengan tahun 2018. Jangankan baret besar, baret halus pun tidak kita temui dari BMW ini. Ini untuk velgnya, coba Anda perhatikan, ada bocel? Tidak ada bocel. Bannya ada yang pecah? Tidak ada yang pecah juga, masih begitu perfect, luar biasa. Ini panoramik full ya, sampai bagian belakang ini panoramik full. Untuk sedan mewah kalau tanpa panoramik pasti ada yang kurang. Ini saya tes vacuum door ya, masih berfungsi dengan baik, tidak perlu dibanting karena mobil mewah, cukup dielus-elus dan dipegang pelan-pelan saja sudah cukup, dia sudah mengerti apa yang Anda butuhkan. Untuk kondisi bodi ini saya pelankan saja ya biar Anda menilai sendiri bagaimana kualitasnya, semulus apa ini mobil ya, apa sama dengan mobil bekas ataupun mobil baru yang ada di dealer. Ada dealernya, ini saya tekankan, ini sama, benar-benar mobil yang sangat terawat yang kita pasarkan. Saya rasa cukup ya
untuk memperlihatkan kualitas eksterior dari BMW 730 ini dengan tahun pembuatan 2018. Ini pelek depannya juga Anda lihat sendiri tidak ada bocil ya. Ini skrumannya juga masih oke. Ya, fog lampnya juga lebih ke LED. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk lihat bagaimana kualitas interior dari BMW 730 Li ini. Ini ngepolnya genap ya, masih panjang sekali pajaknya. Oh, saya belum memperlihatkan velgnya ring 19, dimensi bannya 245 dan per 45, ukuran yang begitu, ban yang begitu tebal untuk sebuah sedan ini yang membuat mobil ini terasa begitu makin empuk pastinya. Kaca filmnya 3M ya. Nah, ini sekarang ada di bagian door trimnya. Ini dia sudah memiliki grey juga ya. Untuk sedan-sedan mewah sudah sewajarnya memiliki grey. Ini untuk kulitnya, ini warnanya agak gelap. Emang dari dulu BMW lebih sering menggunakan warna coklat yang gelap seperti ini ketimbang coklat terang. Ini adalah khasnya warna coklat yang dimiliki BMW. Apa istilahnya, sadeltan, sepertinya bukan sadeltan, yang lebih gelap lagi ya. Nah, ini juga ditani apa namanya, wood panelnya itu dimulai dari sini, begitu panjang wood panel yang digunakan sampai bagian belakang. Oh, maksudnya sampai bagian depan ini begitu panjang tapi tidak begitu terasa. Jenis speaker yang digunakan Harman Kardon ya untuk BMW 730. Ini kondisi jok kulitnya. Anda lihat sendiri bagaimana terawatkah? Kalau menurut saya ini sangat terawat. Begitu terawat dan sungguh terawat. Ini masih oke sekali kulitnya. Tidak ada problem. Dan di sini juga ada pengaturan ya, ada beberapa pengaturan elektrik. Di sini saya tes masih berfungsi dengan baik. Ini semua masih berfungsi ya. Anda bisa merasakan sendiri masih berfungsi. Tidak ada problem ya. Ini juga masih berfungsi. Oke, semua masih aman. Elektrikal bagian interior, bagian belakang semua masih aman. Dijamin masih aman sekali. Kulitnya juga masih begitu oke. Untuk warna plafonnya Anda bisa perhatikan sendiri, belum ada yang rontok ya, plafonnya masih sempurna. Ini panoramiknya lagi dalam keadaan terbuka, ini bisa ditutup kembali tapi lebih baik kita buka saja ya biar agak terang daripada gelap. Ini untuk menerangkan interiornya yang sungguh gelap juga ya, warna coklat seperti ini. Dia memiliki TV yang ukurannya lumayan lebar nih, 15 inch. Di sini juga terdapat beberapa pengaturan seperti AC dan juga kapasitas maksimum dari AC ya. Nah, ini dia TV headrest ya, sudah lengkap ya. Motifnya juga sungguh cantik ya, menarik sekali dari pemilihan TV yang dipakai BMW ini, sudah sangat oke. Space-nya juga lega sekali. Kalau untuk urusan seri 7 dijamin Anda duduk di belakang, kalau Anda bukan punya penyakitan pasti Anda tidak akan tertidur dengan cepat. Nah, pasti Anda ingin menikmati dengan senyaman-nyaman mungkin apa sih rasanya sedan. Itu maksudnya kalau baru Anda pertama kali menaiki BMW, kalau udah sering sih biasa saja pastinya. Ayo kita lihat lagi. Ini juga ada keunikan sendiri ya. Ini pemilihan variasi yang dimiliki BMW seri 7. Ini kondisinya Anda bisa lihat door trim sebelah kanan sama dengan belakang, tetap aja sama-sama masih bersih sekali, masih begitu terawat, masih begitu terpelihara dan baik. Ini monitornya Anda bisa perhatikan sendiri. Untuk kulit-kulitnya masih sangat bagus. Jarak tempuh baru 21.000. Ukuran yang begitu minim untuk tahun 2018 seri 7. Di sini juga pengaturan electric seat. Ini yang menarik dari BMW, dia menggunakan bahan yang warnanya seperti ini ataupun ini bahannya. Aduh, saya lupa, ntar bisa komentar di bawah. Airbag pun juga sangat lengkap ya. Kalau untuk mobil seri seperti ini, airbag yang ditakai full airbag lah pastinya, dimana-mana ada airbag. Jadi untuk safety-nya luar biasa. Tingginya safety yang dimiliki oleh mobil Eropa, khususnya sedan yang berkecepatan tinggi seperti ini. Ini ada beberapa pengaturan, Eco Pro Sport ataupun Comfort ya. Ini handbrake-nya. Untuk monitor MW, emang BMW emang lebih menarik ya. Dibanding ya mungkin BMW dengan Audi hampir memiliki kemiripan ya, bagian urusan interior berbeda jauh dengan Mercedes. Jadi sering sekali
perbedaan pandangan ya antara pengguna BMW dan Mercedes. Tapi kalau pengguna BMW dengan Audi biasanya sih aku akur saja ya cara memandangnya untuk sebuah sedan ataupun SUV besar. Saya rasa cukup untuk menjelaskan intro dari BMW Serudi apa BMW 730 Li ini. Mobil ini dibanderol di harga 1125 atau 1 miliar 125 juta. Masih bisa nego walaupun tidak banyak ya, karena kondisinya Anda perhatikan seberapa istimewanya, sangat istimewa. Demikian review singkat saya ini. Barangkali Anda tertarik, dibantu subscribe-nya juga, karena YouTube saya ini selalu mencoba menghadirkan mobil bekas yang siap dijual ataupun mobil baru. Jadi tidak ada salahnya untuk mengikuti perkembangan biar Anda tidak ketinggalan. Siapa tahu pas di saat Anda ingin membeli mobil adanya di YouTube saya ataupun adanya info dari YouTube saya. Jadi begitu klik, itulah jodoh buat saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.